Shalom. Yohanes bab 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua kebenaran penting yang akan selalu diingatkan kepada kita oleh Roh Penghibur. Yang pertama tentang siapa Allah kita. Dialah Allah yang dahsyat dan luar biasa yang mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, jika Yesus sebagai putra yang terkasih mau diberikan untuk mati bagi Anda dan saya, bagaimana ia tidak peduli dengan pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Yang kedua tentang siapakah kita. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada saat kita putuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat sebagai anak Allah. Dan pada waktu itu Bapa di surga adalah Bapa kita. Maka DNA duniawi kita berganti menjadi DNA surgawi yang penuh kuasa. Pada waktu itu roh kita menjadi kuat dan siap dipimpin untuk dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Roh Penghibur bagi Anda dan saya. Kit Kat 1 menit.